Hai semua, hai. Hai. Hai Josh, hai Jess. Hai Mel. Hai Tuan, hai Muhammad. Hai. Hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Bagus. Baik ya. Sudah makan semua? Sudah sedia nak belajar? Hai Tak Choy, selamat datang. Hai Anne. Pertamanya saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kami punya presentasi, saya mau cek kalau semua nampak screen dan boleh dengar suara saya dengan terang. Hai Tak Choy. Thank you Muhammad. Thank you Jess. Semua nampak dengan terang ya. Bagus. Sebelum kita teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini, tapi mesti paham ya. Presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja, tidak ada pasal apa-apa mengenai forecast atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex, Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi ya. Kalau semua kalau semua dah faham, kita sambungkan. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya adalah host Anda pada hari ini. Sebab saya nampak hari ini semua regular, jadi kamu sudah kenal dengan saya. Nama saya Cass. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group yang berdiri di Singapura. Tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan dan mendatangkan untung lebih daripada $300.000 dalam akaun pelanggan sendiri. Jadi saya juga telah mencapai kelulusan dalam ujian FTMO dan MyForex Fund sebanyak dua kali, sorry, empat kali. Kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan penawaran permintaan dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan tren pasar. Jadi dalam webinar hari ini saya harap saya boleh berkongsi teknik dan caranya untuk mendapat trade yang probable, supaya kita berprofit. Kalau ada soalan tidak payah tanya sekarang, sekarang saja boleh tanya sepanjang webinar ini, Jadi dengan tidak buang masa kita teruskan dengan live chat supaya kita boleh buat analisis untuk lebih banyak pasangan nah hari ini. Terima kasih ya, kita teruskan kepada live chat. Oops. Semua nampak saya punya chat. Semua nampak ya? Sebentar ya. Saya punya chat box hilang sebentar ya. Saya cari chat box saya dulu. Bagus. Thank you Mama. Thank you Tan. Thank you Jess. Bagus, semua nampak ya. So untuk sesi live analysis hari ini kita boleh tengok tiga kita coba tengok sekurang-kurangnya tiga chart. Yang pertamanya kita boleh tengok komoditas yaitu either gold atau oil. Jadi hari ini kita tengok gold ya, sebab gold saya punya analisis
untuk goal sekarang ini saya memang ada sudah. Lepas itu kita boleh tengok satu pasangan cryptocurrency dan satu pasangan forex. Kalau kita cukup masa, kita boleh tengok lebih banyak pasangan lagi ya. Tapi sekurang-kurangnya kita fokus dengan ini tiga. Lepas itu kalau cukup masa, kita tengok lagi selain. Okay, so gold ini dia memang dalam downtrend. Sudah lama dia dalam downtrend dari August lagi, August 22. Tapi kalau kita pakai Elliott Wave ini yang saya tidak boleh tunjuk dalam webinar ini sebab Elliott Wave ini memang panjang untuk cari analisis dengan. Hi Henny, selamat datang. Okay, kalau kita pakai Elliott Wave untuk cari setup atau buat analisis, dia memang panjang masanya. Okay, sebab Elliott Wave kita mesti plot dari awal-awal. Okay, so saya sudah plot Elliott Wave dalam carta sendiri. Okay, tapi Elliott Wave ini dia memang tunjuk XAUUSD dalam downtrend. Tapi masalahnya XAUUSD mungkin mau sampai dia punya bottom sudah. Dia mau sampai yang harga yang paling rendah, lepas itu dia akan buat reversal dan pusing balik untuk masuk dengan buy. So sekarang ini kalau kita pakai analisis Elliott Wave, sekarang ini kita masih boleh cari entry sell. Sell sampai sebab bottom itu memang susah mau cari the exact point, okay? So kita boleh cari entry sell terlebih dahulu. Kalau sudah cari entry sell, mungkin minggu depan dia sudah sampai bottom, kita boleh cari entry buy, okay? Tapi sekadar sekarang ini untuk hari ini kita cari entry sell, okay? So entry sell itu yang pertama. Sebabnya saya mau cari entry sell, kita mesti ingat ya sebagai trader atau technical analyst, bila kita mau masuk trade atau kita cari setup, dia mesti ada sebabnya, okay? Dia mesti ada reasoning atau dia mesti ada evidence kenapa kita mau masuk dengan sell atau buy. So kenapa saya mau masuk dengan entry sell? Yang pertama, Elliott Wave dia tengah menunjuk harga masih dalam downtrend. Yang kedua, harga memang dalam downtrend kalau kita ikut principal lower low, lower high. Okay, so lower high, lower low. Okay, ini time frame daily. So dia punya downtrend momentum sekarang ini memang kuat. Okay, kalau dia dalam downtrend kita sepatutnya cari entry sell. Kalau dia dalam uptrend kita sepatutnya cari entry buy. Okay, so dengan itu saya, kalau dia dalam downtrend, saya punya maksud bukan tidak boleh masuk dengan entry buy ya, boleh juga tapi lebih bagus kalau ikut trend, okay? Lebih bagus kalau ikut trend. Kalau going against trend itu memang bahaya, okay? So sebentar ya, saya highlight ini downtrend ya. Sorry, di sini ada descending channel, okay, harga tengah bergerak di dalam channel ini, okay. Kalau kita pakai Elliott Wave ini, kita boleh nampak harga memang mau sampai dia punya bottom sudah, mungkin di sini. Bila dia sampai kepada bottom ini, dia akan pusing balik. Di sini dia akan tembus dan teruskan dengan uptrendnya, okay. Tapi untuk webinar hari ini kita fokus dengan cari entry sell. Mungkin minggu depan atau dua minggu dari hari sekarang dia sudah sampai kepada bottom, kita boleh masuk dengan entry buy itu. Okay, so kita highlight dulu support dan resistance. Kita sudah dapat, kita punya momentum. Okay, nampak di sini. Ah, sayang kita punya webinar bukan semalam. Kalau semalam kita punya webinar, saya boleh suruh kamu masuk dengan entry sell di 1680. Okay, tidak apa. Sekarang harga sudah on the way down. Kita cari entry kedua. Resistance. Support ini. Nanti saya cari harga yang lebih akurat. Bentar ya. Okay, sekarang
Saya letak di sini. Oke, 4 jam. Kita boleh turun kepada time frame yang lebih kecil. Oke, sekarang ini kita mau cari entry yang paling accurate untuk sell ini. Saya memang confident. Hi, best friend. No worries. No worries. At least, yes, sir. Oke, sekarang ini saya memang confident. Saya punya confidence untuk sell ini for XAU USD mungkin 90%. Oke, saya 90% confident that XAU USD ini memang dia memang dalam downtrend. So, paling pentingnya kita mesti cari entry. Oke, sebentar ya. Saya coba cari entries yang paling accurate. Oke, entry yang paling bagus untuk XAU USD memang adalah 1680. Tapi 1680 ini kita sudah miss. Tidak apa. Oke, bagusnya harga memang bagus. Oke, selalu dia sudah buat begini ya. Dia sudah turun, dia akan tarik balik. Tarik balik, bila dia tarik balik ini adalah peluang kedua kita untuk masuk kepada trade ini. Oke, so sekarang ini saya coba cari entry yang paling bagus untuk masuk. Caranya adalah untuk cari memakai tahap-tahap Fibonacci. Oke, so tahap-tahap Fibonacci ini adalah cara untuk mendapat entry yang paling-paling accurate. Sebentar ya. Kebanyakan di sini regular ya, so saya tidak payah lagi explain Fibonacci, tahap-tahap Fibonacci. Kamu sudah tahu tahap Fibonacci ini adalah untuk cari confluence, dan di area confluence itu atau zone confluence itu adalah tempat atau area yang paling probable harga akan buat reversal. Oke, okay, so saya coba cari di sini. Oke, okay, bagus. Saya sudah dapat kita punya tahap confluence di sini. Oke, okay, tahap Fibonacci confluence ini adalah tahap yang paling banyak Fibonacci. Zone yang paling banyak tahap Fibonacci. So, di sini kita nampak ada 61.8% Fibonacci retracement dan 61.8% Fibonacci projection. Maksudnya, bila harga sampai ke sini, dia memang ada halangan yang kuat. Okay? Dia memang ada resistance atau halangan yang kuat. Dan di sini adalah area atau zone yang kita boleh masuk dengan entry sell. Okay? Okay, so kalau di sini kita masuk dengan entry sell, di manakah kita punya take profit? Take profit, kita boleh letak pertamanya, boleh ikut swing low ini. Okay? Take profit boleh ikut swing low ini. Tapi take profit ini memang saya rasa dia punya potential lebih besar lah. Okay? Kalau kita zoom out, dia punya potential untuk downtrend ini memang di bawah lagi. Okay? Di bawah harganya lebih rendah. Mungkin di sini, mungkin 1633. Okay? Tapi untuk day trader atau scalper di sini, kalau kamu mau masuk dengan trade yang pendek, okay, kamu boleh masuk di sini, okay? Entry sell di sini. Kalau tidak, kalau kamu confident atau kamu risk taker, okay, kamu boleh masuk sampai ke sini. Okay, take profitnya boleh letak sampai ke sini. Okay, sekarang ini dia mau sampai kita punya entry sudah. Dia mau sampai kita punya entry. Take profit. Oke, okay, stop loss-nya letak di mana? Stop loss-nya letak di sini. Oke, okay, stop loss-nya letak di sini ya. Di zone di atas swing high ini. Oke, okay, ada kemungkinan dia akan tembus dan dia akan sampai kepada kita punya stop loss, tapi kemungkinan itu, probability itu memang rendah. Oke, okay? Kenapa? Sebab harga sekarang ini sudah membuat segitiga. Oke, okay, so bila dia sudah buat segitiga, maksudnya kita punya fokus adalah harga akan bergerak di dalam segitiga itu. Selain itu,
downwards momentum sekarang memang kuat. Jadi kalau harga betul-betul sampai ke sini, itu memang susah lah sebab dia punya downwards momentum kuat. Okay, so saya rasa untuk XAU USD ini memang setup yang probable. Kita akan backup dengan indikator. Okay, kita pasangkan indikator untuk support kita punya setup. Okay. Selalu kalau kita sudah dapat analisis dan kita punya setup, kita mesti backup kita punya analisis dengan indikator. Sebab kalau kamu punya analisis dalam downtrend atau sell, tapi Ichimoku, for example, contohnya Ichimoku tidak setuju. Ichimoku tengah menunjuk uptrend, maksudnya analisis ini tidak boleh dipakai. Okay? Just move on, next, jangan lagi tengok analisis ini. Oke, okay, so untuk ini Ichimoku memang setuju. Ichimoku dalam tengah menunjuk downtrend juga. RSI dan stochastic, sebentar ya, saya tukar dia punya settings. RSI dan stochastic, dia tengah menunjuk downtrend juga, tapi dia punya entry untuk downtrendnya lebih tinggi. Oke, okay, dia belum lagi sampai dia punya entry untuk sell. Okay, kalau kita ikut stochastic ini, dia punya entry untuk sell lebih tinggi. Okay, jadi ada kemungkinan ini bukan dia punya entry sell, ada kemungkinan entry sell dia lebih tinggi, tapi tidak apa, harap-harap bila dia, kalau kita ikut stochastic ini, harap-harap kalau dia punya entry sell betul-betul 1680 contohnya, harap-harap dia tidak sampai kepada kita punya stop loss. Okay, tapi kalau kamu mau selamat, kamu boleh move kamu punya stop loss a bit higher, okay, supaya kita boleh miss stop loss itu kena trigger prematurely. Okay, selain itu, sebentar saya tengok RSI. RSI ini tengah menunjuk breakout, tapi tidak apa ya. Dia punya breakout tidak cantik. Oke, kalau kita ikut RSI ini, dia tengah menunjuk head and shoulder. Head and shoulder breakout. Oke, RSI ini tidak apa, kita boleh ignore. RSI ini dia masih menunjuk dalam downtrend. Okay, kalau kita ikut stochastic sama Ichimoku memang cukup sudah. Okay, so saya rasa XAU USD ini memang okay. Okay, let's move on next one. Hari ini kita buat tiga pasangan ya, XAU USD sebab commodity XAU USD. Lepas itu cryptocurrency satu pasangan dan forex pasangan forex satu lagi. Kalau cukup masa kita boleh tengok lagi lebih banyak charts, tapi untuk sekarang ini kita punya fokus adalah ini tiga. Okay, so cryptocurrency, kamu mau tengok ETH USD atau BTC USD, boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Okay, thank you Muhammad. ETH USD. Okay, so apa yang saya notice yang sebab saya buat back testing dan analisis, apa yang saya perhatikan dengan ETH USD, Bitcoin sama gold, ketiga-tiga pasangan ini for some reason dia bergerak dalam arah yang sama. So kalau kita tengok gold tadi itu, gold itu dalam downtrend juga. Dia punya downtrend bermula daripada 22 Ogos, okay, untuk XAU USD. Tapi untuk ETH USD, ya sama di sini. So untuk ETH USD, kita boleh nampak di sini, dia punya downtrend di sini. Dia tarik balik sampai ke sini, jadi mid August, dia mula juga dengan dia punya downtrend. Sama dengan XAU USD. Okay, so bila saya buat analisis Elliott Wave untuk ETH USD dan BTC USD, yaitu Bitcoin dan Ethereum,
dia punya analisis macam lebih kurang atau sama dengan XAUUSD, yaitu gold. Okay? So, kalau kita ikut Elliott Wave itu, dia sama dengan gold, dia tengah menunjuk harga dalam downtrend. Ya. Tapi kalau kita ikut Elliott Wave itu, again, sorry guys, saya tidak boleh plot Elliott Wave, sebab Elliott Wave itu kalau saya mau plot memang tidak cukup masa. Elliott Wave itu memang teknik atau technical analysis yang panjang dan in-depth. Kalau saya mau plot dan lepas itu mau buat explanation lagi, webinar satu jam ini memang tidak cukup masa. Okay? So, kalau bila saya pakai Elliott Wave untuk buat analisis, dia sama dengan gold, dia tengah menunjuk yang harga dalam downtrend dan dia punya bottom sudah mau sampai. Okay? Bottom untuk ETH USD ini, I think is around mungkin 1200, okay? Area 1200. Okay? Ini adalah bottomnya. Lepas ini, kalau kita pakai Elliott Wave, dia menunjuk yang harga akan buat reversal dan bermula dengan uptrendnya. Okay? Sekadar sini lah. Okay, analisis itu sekadar sini dia tengah menunjuk begitu ya. Kalau minggu depan saya reanalyze, saya buat analisis satu kali lagi, mungkin dia bagi saya cerita yang lain. Okay, okay. So ETHUSD sama dengan gold, dia dalam downtrend. Dia dalam downtrend. So kita mau masuk dengan entry sell. Kita sekarang ini sepatutnya. Oh, okay. Wait. Actually, saya mau keluarkan chart XAUUSD tadi itu. Mungkin dia sudah sampai. Kita punya entry sell 1672 ya. Saya punya account sendiri, account trading sendiri. Saya pun masuk pending order untuk 1672. Okay, sebab XAUUSD ini saya memang sudah buat analisis. 1672 itu memang resistance atau halangan yang kuat, okay? Oh no. Okay, harga sudah tembus 1674. Okay. Ingat tadi saya sudah cakap, kalau kita tengok stokastik tengah menunjuk ada kemungkinan harga belum lagi sampai kepada entry-nya. Tidak apa, harap-harap harga tidak sampai kita punya stop loss di sini ya. Okay, kalau harga sudah tembus di sini maksudnya memang tidak boleh sudah, okay? Tapi sekadar ini saya rasa analisis ini memang okay dan boleh dipakai. Okay, give me 1 minute, saya mau check. Okay, bagus. Saya punya stop loss 1681 ya. Okay, so hopefully by the end of this webinar kita semua sudah dalam profit. Okay, Ethereum. Curl channel. Okay, Ethereum juga tengah bergerak dalam channel. Selain itu, dia juga tengah bergerak dalam descending trend line. Dia juga tengah bergerak dalam channel yang lebih kecil di sini. Thank you.
Oke, okay, saya akan hilangkan channel yang besar itu sebab dia tidak relevan kepada area yang kita mau fokus. Oke, okay? Channel itu terlampau luas. Oke, okay, so let me try to adjust. Lagi saya masa untuk adjust channel ini ya. Dia tidak mau sentuh. Oke, okay, channel yang valid ada dua sentuhan di atas dan dua di bawah, yaitu area support. Oke, okay, dia tidak sentuh, tidak apa. Oke, okay, tidak apa, kita plot wedge. XAU, ETH USD, saya punya analisis adalah sell juga. Kita mau cari entry sell sekarang ini. Untuk cara untuk cari entry sell, kita boleh masuk dengan cari support dan resistance. Lepas itu, material. Oke, okay, entry yang paling bagus 1381. Oke, okay, ini adalah entry yang paling bagus, tapi harga sudah sentuh dan dia sudah buat reversal. Oke, okay, kalau harga tarik balik lagi sekali, ini adalah peluang kedua kita untuk masuk dengan entry sell ini. Kalau dia tidak tarik balik, tidak apa ya, jangan paksa. Tolong jangan paksa, kamu boleh tunggu harga tembus support ini, harga sudah tembus support ini, di sini kamu boleh masuk dengan entry sell. Oke, okay, saya coba buat analisis. Ingat ya, kalau harga tarik balik, ini ada peluang kedua untuk masuk. Kalau tidak tarik balik, jangan masuk ya. Jangan masuk trade ini. Oke, okay. 23. Sebentar ya. Oke, okay. Oke, okay. Sudah ditarik balik kepada 1400. Oke, 1400 ini memang adalah zone atau area yang bagus, oke, okay? Dan banyak resistance-nya. Oke, okay, sebab pertamanya di sini ada tahap horizontal. Oke, okay, di sini ada tahap horizontal. Selain itu, ada 61.8 Fibonacci retracement dan 23.6 Fibonacci retracement. Oke, okay, jadi harap-harap harga boleh tarik balik sampai ke sini. Dan di sini, harga akan buat reversal. Uh,
take profitnya boleh letak di swing low ini, tapi kalau harga tembus, kamu boleh continue, oh, not stop loss, take profit. Kalau harga tembus, kamu boleh continue dan sambungkan dengan continuation ini. Okay, so stop loss-nya kita boleh letak di sini, di swing high, the next swing high, okay? Okay, kalau kamu mau lot size yang lebih besar, boleh letak stop loss-nya di sini. Okay, ini memang boleh letak, stop loss-nya boleh letak di sini. Tapi mesti ingat ya, lebih dekat stop loss kamu kepada entry, lebih besar risikonya. Okay, jadi kalau kamu mau stop loss yang lebih selamat, boleh letak di sini. Okay, kalau kamu letak di sana, kamu punya risk to reward mungkin 1 sampai 1. Okay, 1 to 1, 1 kepada 1, okay, 1 to 1.5, which is not bad, okay, which is not bad. Kalau kamu letak, kamu punya stop loss di sini, risikonya lebih besar, tapi risk rewardnya 1 kepada 5, okay? Itu adalah bezanya untuk stop loss placement. Bezanya memang besar ya, bezanya memang besar. Tapi risikonya memang besar juga. Okay, okay, good. We are 30 minutes in. Sekarang kita move on. Oh, sorry. Let's back up analysisnya dengan indicator. Ichimoku. Okay, Ichimoku setuju dengan analisis ini. Okay, Ichimoku setuju dengan analisis ini. RSI. Okay, RSI ini tengah menunjuk harga sudah buat breakout. Sebentar ya. Okay, RSI tengah menunjuk harga. Oh, sorry. Kenapa itu tiba-tiba? Sorry. Sorry, guys. Okay, this is tricky. Okay, RSI tengah menunjuk harga sudah buat breakout. Ini adalah kemungkinan divergence, ya. 21, 5, and 3. Stochastics, nothing much. Okay, selain daripada Ichimoku, okay, selain daripada Ichimoku, indicator lain tidak seberapa setuju dengan analisis ini ya. Okay, jadi kalau kamu mau juga masuk dengan analisis ini boleh, tapi tolong pakai lot size yang kecil. Okay, tolong pakai lot size yang kecil. Bila saya pakai Elliott Wave untuk buat analisis ini, 1400 ini dalam Elliott Wave sama juga dia memang area yang resistance. Okay, dia memang ada halangan di sini. Maksudnya kalau harga sudah sampai di sini, memang susah untuk harga tembus naik. Okay, boleh juga ada peluang tapi susah lah. Okay, memang susah. So kalau kamu masuk Ethereum ini boleh juga, tapi tolong masuk dengan lot size yang selamat ya. Okay, let's move on to pasangan forex. Ada apa-apa request pasangan forex di sini? Ada anyone? Okay, kalau tiada kita boleh lihat USD CAD, okay, USD CAD, or I don't know, kalau ada apa-apa request boleh minta di chat box ya. Okay, USD CAD. Harga memang dalam uptrend.
Enggak dalam option sebentar ya. Harga bergerak dalam up ascending channel, lepas itu di sini dia buat breakout. Okay, maksudnya apakah like, bila kita tengok chart, kita nampak, kita tengok dia punya chart pattern, dia punya apa-apa pattern yang kita nampak. Apakah yang chart ini tengah menunjuk kita adalah okay, harga dalam uptrend. Dia sudah dalam uptrend, sudahlah dia dalam uptrend, dia masih tembus kepada arah atas. Maksudnya, upwards momentumnya memang kuat untuk sekarang ini. Okay, untuk dia punya momentum untuk upward sekarang ini memang kuat. Maksudnya, kita sepatutnya masuk dengan entry sell. Okay, cari entry sell. Sebab dia punya momentum untuk buy itu memang kuat, kita boleh pakai momentum itu untuk bawa kita kepada kita punya take profit. Okay, so let's find entry-nya. Saya pergi time frame yang lebih kecil, highlight support dan resistance. Saya boleh highlight support dan resistance di sini. Okay, support. Sorry, support. Interesting. Okay, saya mau cari area untuk take profit. Sekarang ini USD CAD dia sudah memang di resistance yang kuat. Okay, di sini kamu nampak, saya mau highlight okay, circle. Okay, di area sini. Harga sekarang ini sudah sampai kita punya swing high untuk 22 September. Okay? Jadi di sini ada horizontal resistance. Ada kemungkinan harga akan reverse. Okay? Dia akan pusing balik sebab di sini ada halangan atau resistance yang kuat. Okay? Sebab di sini kita boleh nampak harga sampai kepada sini, halangan atau zone ini terlampau kuat, jadi harga terpaksa pusing balik. Dia pergi lagi kali kedua, lepas itu tidak boleh tembus juga, dia pusing balik. Sekarang ini harga sampai ke sini kali ketiga sudah. Okay, dia sudah sampai kali ketiga. Adakah harga akan tembus atau pusing balik? Kita coba tengok ya. Saya rasa harga akan tarik balik sebab halangan di sana terlampau kuat. Dia punya halangan terlampau besar. Okay. By the way, did anyone get into that gold trade? Ada yang masuk XAU USD tadi? Kalau kamu ada sudah masuk XAU USD, sekarang mungkin dalam profit sudah. Okay, kita punya entry 1672. Okay, sekarang harga dalam 1671. Okay, good luck. To make you feel better, saya sendiri pun dalam trade ini. Sama, kenapa saya punya trade dalam, okay, saya punya account sendiri dalam XAU USD ini. Jadi kalau sampai kepada take profit, kita boleh celebrate together. Kalau sampai stop loss, can cry together. Okay, okay, let's try to cari analysis untuk ini. 182. So di sini, Everest Watson Group, kita ada strategi Nike Tick, okay? So, strategi Nike Tick ini, biasanya, harga akan buat Nike Tick begini ya. I need to change the color of this.
Bentar ya, saya tukar warna ini ke black. Oke, biasanya harga akan buat pattern Nike Tick. Oke, Nike Tick itu macam kasut Nike. Oke, so biasanya, oh, what happened? Sorry guys, masih UCI ini. Tidak tahu kenapa tiba-tiba. Oke, so harga akan buat pattern Nike Tick itu di sini. Harga akan encounter halangan dan di sini harga akan pusing balik. Okay, so sekarang ini ada kemungkinan harga dalam entry sell kita, tapi masalahnya, oh my gosh, what is going on? Okay, masalahnya bila saya tengok candlesticks ini, dia punya momentum atau dia punya pressure upwards terlampau kuat. Okay, dia punya upwards momentum terlampau kuat. Jadi, ada kemungkinan harga tidak akan pusing balik dan dia akan terus naik. Okay, kita coba tengok dalam time frame yang lebih kecil. Nope. Okay, nampak di sini dia punya momentum kuat ya. Dia tidak mau pusing balik. Okay, tidak apa. Kita ada dua option sekarang. First option, stay out. Jangan masuk trade ini. Okay? Sebab harga sudah sampai halangan yang besar, tapi dia masih tidak mau pusing balik. Okay? Okay, itu adalah option pertama kita. Kedua, kita boleh tunggu breakout. Okay? Kita boleh tunggu breakout. Lepas itu, kita boleh masuk dengan entry buy. Tapi saya tidak seberapa mau masuk dengan entry buy ini. Kenapa? Sebab walaupun sekarang ini harga tidak pusing balik, okay? Walaupun sekarang ini harga tidak pusing balik, tapi kita mesti tengok dia punya potential untuk trade ini. Dia punya take profit atau potensi untuk trade ini memang tidak besar ya. Okay, dia punya potensi untuk buy ini memang tidak besar. Jadi kalau kamu masuk dengan entry buy ini, kamu punya risiko terlampau besar untuk take profit yang kecil. So untuk ini saya memang tidak encourage. Saya lebih encourage, okay? Saya lebih encourage kalau di sini, okay? Sekarang ini daily time frame ya, okay? Di sini zone 127.2, di sini memang ada horizontal, tahap horizontal yang kuat. Give me a moment. 8. Okay. Kalau hari ini, so ini time frame daily, hari ini candlesticks ini dia tutup merah. Okay, kalau hari ini candlesticks ini tutup merah, ada peluang kamu boleh masuk dengan entry sell. Okay, sell sampai ke mana? Oke, sebentar ya. Sell sampai balik kepada swing high ini. Okay. Kalau candlestick ini tutup merah, ada peluang kamu boleh masuk dengan entry sell ini. Kalau dia tidak tutup merah, jangan masuk. Okay? Maksudnya dia punya momentum untuk upwards masih di sana dan dia akan tembus area ini dan terus naik. Okay, so USD CAD ini maybe just KIV. Okay, jangan masuk dulu USD CAD. Okay, untuk gold yang masuk tadi sekarang dalam profit sudah. Oke. Okay. Saya harap kamu tadi sudah ada masuk dengan XAUUSD. Kalau kamu masuk tadi itu 1672 sekarang dalam profit sudah. Oke, okay. Let me see. Kita masih ada 15 menit, kita boleh tengok lagi satu charts. Okay, so any request forex pair?
Okay, for last one, sebab kita tinggal 15 menit saja, kita tengok lagi satu analisis forex, pasangan forex. Untuk pasangan forex yang terakhir ini, saya tidak mau tengok pasangan USD. Kenapa? Sebab malam nanti pukul 2 AM Singapore time, I think it's 2 AM Singapore time, kita ada news, okay? I think it's FOMC, if I'm not mistaken. Okay, so fundamental news today. Kalau saya tidak silap, hari ini ada news 2 AM. 2 PM or 2 AM. Okay. A big news release at the power enhanced, blah, blah, blah. I think it's FOMC. So, kita tidak mau tengok apa-apa. Yes, it's FOMC, I think. Okay. Kita tidak mau tengok apa-apa pasangan forex sebab news dia akan affect kita punya apa ini analisis. Walaupun technical analysis itu dia memang bagus, tapi fundamental analysis itu dia senang affect kita punya technical analysis. So kita boleh tengok pasangan maybe let me take forex. Kita pergi forex. What is not dapat pasangan yang tidak berkaitan kepada USD. Kita coba tengok ya. Okay, GBP JPY. GBP JPY ya. Kita lihat GBP JPY. Oh no, sorry. This one I want to be for XAU USD. Ini kita tinggalkan untuk XAU USD. Supaya kita boleh tengok profit kita. Okay, ini GBP. Was it GBP AUD? Okay, GBP JPY ya. Kita lihat GBP JPY. Coba cari analisis untuk GBP JPY. Okay, yang pertama yang saya nampak ini harga dia macam dalam... Kalau mau cakap dalam uptrend tidak boleh juga. Kenapa? Sebab uptrend adalah higher high, higher low. Okay? Dia punya swing high mesti lebih tinggi kepada swing high yang sebelumnya. Jadi di sini swing high-nya di sini swing high-nya berhenti di sini. Di sini swing high-nya berhenti sedikit lebih tinggi. Tapi di sini dia punya swing high lebih rendah sudah. So ini tidak boleh kira uptrend sudah sebab dia punya higher high sudah berhenti. Okay, instead kita boleh tengok trendline-nya. Trendline-nya tidak seberapa cantik juga. Okay, never mind. GBP JPY ini dia punya charts memang tidak cantik dan tidak bagus untuk buat analisis. Kita boleh coba GBP AUD. Okay, saya coba tengok ya. Okay, GBP AUD dia dalam downtrend. Okay, GBP AUD dalam downtrend. So, kita boleh coba cari entry sell. Okay, kita boleh coba cari entry sell. Kita highlight dulu support dan resistance. Okay, jadi di sini ada resistance. Di sini ada support. Okay. Nampaknya harga dia punya momentum uptrend atau downtrend tidak kuat, okay? Dia tidak kuat, tidak apa. Kita coba cari entry. Okay. GBP AUD di chart tidak cantik juga. Apa yang saya nampak sekarang harga dalam downtrend mungkin boleh masuk dengan entry sell ya. Mungkin boleh masuk dengan carry entry sell. So, coba cari. Okay, there was a breakout. Okay, harga dalam downtrend, lepas itu harga breakout di sini. Dia breakout di sini, lepas itu dia tarik balik kepada area ini. Biasanya, ini adalah satu strategi yang ada trader yang pakai ya.
Actually, saya sendiri pun pakai strategi ini. Hai, Budi, selamat datang. Okay, so strategi ini, harga dalam trend downtrend atau uptrend, bila dia sudah tembus, okay, nama ini adalah trend line breakout. Okay, trend line breakout. Dia sudah tembus di sini, dia sudah buat breakout. Trend line breakout pullback, ini adalah nama strategi ini ya. Trend line breakout pullback. Dia sudah breakout di sini, dia tarik balik. Di sini kita boleh masuk dengan entry buy. Okay? Lepas itu biasanya dia akan naik lah dengan momentum buy-nya. Tapi bila saya tengok pattern candlestick di sini, dia punya momentum untuk buy itu macam tidak kuat. Okay, dia punya momentum untuk buy itu tidak kuat. Sebab biasanya dia punya characteristics atau dia punya pattern, dia akan tarik balik dan terus naik dengan impulse atau momentum yang kuat. Okay, tidak apa, saya buat analisis, kamu decide for yourself kalau kamu mau masuk dengan entry buy ini, okay? Saya rasa ini memang buy, tapi saya punya confident level maybe 70%, maybe 70%, 65%, 70%. Okay? Just a very rough analysis. Just a very, very rough analysis. Okay. Take profit pertama di sini. Kalau harga tembus di sini, boleh terus dengan continuation-nya kepada take profit ini. Okay, so let me tukar nama ini supaya kamu lebih terang. Kamu boleh faham dengan lebih terang. Entry. Stop loss-nya, okay, stop loss-nya sebab saya punya confidence level untuk trade ini memang tidak seberapa confidence. So, kita boleh letak kita punya stop loss dekat ya. Kita boleh punya stop loss tight supaya kalau salah, analisis ini salah, kita boleh exit trade ini dengan cepat. Okay? Okay, for example, tadi XAU USD saya punya confidence level 90%. Tapi untuk ini, GBP AUD ini saya punya confidence level maybe 65-70%. Okay, jadi kita boleh main stop loss yang ketat supaya kalau salah, dia cepat-cepat salah dan kita boleh move on next trade. Okay? Okay, give me a moment. Saya mau cari tahap-tahap Fibonacci. Okay, bagus. Bagus, bagus. 1, 2, 3. Okay, bagus. Di sini memang ada confluence. Okay, yang boleh dipakai. Area ini. Okay, area ini, entry ini yang saya highlight biru ini. Ini adalah area support. Okay, dia yang kuat. Okay, dia ada halangan di area ini. Maksudnya, kalau harga sampai ke sini, okay, sekarang ini dia di tengah-tengah. Jadi, kalau kamu masuk dengan entry, sekarang ini dia kamu punya entry memang tidak bagus. Okay? Yang entry yang paling bagus, kamu sabar, kamu tunggu harga tarik balik kepada sini. Kalau dia tidak tarik balik, tidak apa. Maksudnya, trade ini jangan masuk lah. Okay? Just move on next. Okay? Jangan paksa ya. Kalau kamu paksa, kamu masuk dengan entry yang tidak bagus, nanti profit pun tidak bagus. Kalau dia hit stop loss, kamu punya loss pun tidak bagus. Oke? Okay? So, kalau harga tarik balik ke sini, okay, 1.69721, di sini kamu boleh consider entry buy. Oke? Okay? Kamu punya risk to reward, long position.
risk to reward 1.324. Oke, okay, maksudnya kalau kamu punya account pelanggan 100.000 US dollars, kamu punya risk 1.000 yaitu 1% dan kamu punya profit 3.24% yaitu 3.240 US dollar. Oke, okay, itu adalah pentingnya cari risk reward setup dengan risk reward yang bagus. Oke, okay? Jangan masuk di sini ya. Kalau kamu masuk sekarang ini kamu punya risk reward terus kurang. Kamu punya risk reward terus 1:1, which is actually masih okay, tapi risk reward yang lebih besar lebih bagus ya. Oke, okay, 1:1 itu memang okay juga, tapi saya memang tidak encourage lah. Oke, okay? Okay, good. Kita backup analisis ini dengan indikator RSI. Okay, Ichimoku ini sekarang dia confused. Kenapa? Sebab harga market dalam sideways. Okay, so sideways market, Ichimoku, indikator Ichimoku ini memang tidak boleh dipakai. Indikator Ichimoku dia bagus dipakai untuk market yang trending. Okay, trending downwards atau upwards. Okay, sebab ini dalam sideways, Ichimoku ini tidak boleh dipakai. So sideways market ini, indikator apa yang bagus dipakai? Actually stochastics. Stochastics itu memang bagus untuk pakai dengan sideways market, sebab kalau dia sudah sampai resistance di stochastics, biasanya di carta dia akan sampai resistance juga. So settings yang kita pakai di sini 21, 5, dan 3. Oke, okay, stochastic sekarang ini dia memang setuju dengan kita punya analisis. Bentar ya. Oke, okay, stochastic memang setuju dengan kita punya analisis. Oke, okay, senario yang paling bagus adalah harga tarik balik lagi sekali sampai kita punya entry, dan di sini kita boleh masuk dengan entry buy. Sama dengan stochastic, kalau boleh tarik balik lagi satu kali itu best. Kalau dia tidak tarik balik, tolong jangan masuk sebab kamu punya entry tidak cantik sudah. Oke, okay, kalau dia tarik balik sekali lagi, di sini boleh masuk dengan entry buy dan kamu boleh tunggu sampai dia sampai kepada take profit. Oke, okay, RSI setuju juga dengan kita punya analisis. RSI tengah menunjuk uptrend. Oke, okay, dia setuju dengan analisis kita juga. So, GBP AUD buy. XAU USD sell, kalau kamu tadi ada masuk dengan entry di sini 1672, sekarang kamu dalam profit sudah, dan ETH USD sell juga. ETH USD dia punya sell 1400. Okay, so that's it. That's all I have for you today. Terima kasih semua join. Sorry saya tidak boleh overtime hari ini. Saya mesti rush. Saya mau pergi kepada airport. Saya punya flight pergi ke Korea pukul 5. So after this I'm all rushed to the airport. So thank you everyone for joining. Thank you best friend. Thank you Budi. Thank you Henny. Thank you Tat Choy. Thank you Jeff. Thank you Muhammad. Thank you Joash. Thank you Katerina. Thank you semua. Jumpa lagi minggu depannya. If you are leaving the country. Oh wow. Okay, let me just take that down, best friend. Thank you, Henny. Bon voyage. Thank you. Okay, I will contact you, best friend, but today or tomorrow, okay? Because my flight to Korea is leaving. Bye. Thank you. Thank you semua. Bye. Jumpa minggu depan, ya. Minggu depan, bila saya buat webinar, saya buat dari Korea. Okay, bye.